Selamat pagi pemirsa. Pertengahan bulan Desember tahun lalu, publik dikejutkan oleh kasus telah terdistribusikannya ribuan surat suara di Taiwan. Bahkan beberapa di antara surat suara itu telah tercoblos. Padahal sesuai dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemilu 2024, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN baru bisa mengirimkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos via pos pada 2 hingga 11 Januari 2024 dan surat suara itu harus dikirimkan kembali ke KPU paling lambat 15 Februari. Peristiwa itu pun kemudian diviralkan di media sosial oleh salah seorang WNI yang ada di Taiwan yang menerima surat suara pemilu itu. Setelah viral, Ketua KPU Hasyim Asyari mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian dan menganggap surat suara itu tidak sah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 9 Januari 2024 dengan tema Pertaruhan Legitimasi Pemilu bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak terima surat suara dong? Tidak dong. Kan tidak di Taiwan? Tidak di Taiwan. Kita kan Jakarta. Ada di Jakarta. Tapi belum terima. Belum terima. Menarik sekali Bang soal legitimasi pemilu ini karena itu nanti akan sangat menentukan nasib bangsa kita. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu. Kita langsung ke editorial pemirsa. Editorial pada pagi ini diberi judul Pertaruhan Legitimasi Pemilu. Ini sejujurnya Bang Elman saya berpikir bahwa makin kesini kok makin ada apa ya peristiwa-peristiwa yang selalu pasti disanggah bahwa itu adalah bentuk dari ketidaknetralan, bentuk dari endorsement terhadap salah satu paslon. Tapi kok akhirnya kelihatannya memang jangan-jangan pemilu ini benar-benar sudah mulai diarahkan. Dan akhirnya saya jadi berpikir pemilu ini akan legitimate tidak? Bagaimana Bang Elman? Ya memang sebetulnya gini, semakin dibantah, semakin memperjelas bahwa sesungguhnya itu. Oke. Okay. Katakanlah misalnya mulai dari Taipei kan. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada surat suara sudah datang belum pada waktunya. Betul. Bahkan dicoblos. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos. Wow. Untung diviralkan oleh salah seorang WNI di sana. Iya. Nah, kedua, muncul misalnya Satpol PP di Garut. Iya. Menggunakan seragam Satpol PP terang-terangan dengan gagah, membawa gambar paslon tertentu, gagah sekali tuh. Nah, habis itu muncul di Bekasi, ASN lagi, camat-camat, semua menggunakan kaos olahraga 02, masa iya pemain sepak bola? Bukan 02 sih, 2 aja bang. Dua. Angkanya 2 aja, nomor 2 kan. Masa sepak bola semua nomor 2 kan? Iya, di sepak bola itu yang top itu biasanya nomor 10, Bang. Nomor 2 itu enggak. Atau nomor 7. Nomor 7 boleh, nomor 1 kiper. Nomor 2 itu enggak tahu apaan. Nomor 2 apa? Back mungkin. Iya. Masa semua back. Nah, itu kan. Nah, sehingga memang banyak opini-opini publik memang sepertinya pemilu 2024 ini terancam curang nih. Sudah terarah kelihatannya. Sudah terarah curang. Sangat jauh kalau 2014 misalnya. Atau 2004, 2009, 2014, 2019. Orang tidak punya pendapat seperti itu. Kalau ini ekstrim, ini bahaya nih curang nih. Makin lama makin terasa ya? Makin terasa. Okay. Ini walaupun dibantah, ini mungkin curang ini katanya. Anda bisa bayangin, Leo. Kalau betul-betul terjadi pemilu curang, itu berarti yang akan terpilih nanti dalam pemilu yang akan datang ini adalah kepala pemerintahan, presiden, wakil presiden yang bukan dikehendaki rakyat. Itu pasti. Kalau pemilunya curang, pasti siapapun yang terpilih, presiden, wakil presiden, 14 pemerintah akan datang, itu pasti bukan yang dikehendaki rakyat. Dan kalau itu terjadi, udah pasti kepercayaan masyarakat, rakyat terhadap demokrasi itu pasti makin tergerus. Dan bukan hanya kita, dunia pun akan mengatakan demokrasi di Indonesia sudah runtuh seruntuh-runtuhnya. Ini ancamannya, Leo. Baik.
Kita harusnya mencegah itu, tapi kita akan bahas itu editorial ini, Bang Elman dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 9 Januari 2024, pertaruhan legitimasi pemilu. Pertaruhan legitimasi pemilu. Pertengahan Desember lalu, publik dikejutkan oleh kasus telah terdistribusikannya ribuan surat suara di Taiwan. Bahkan beberapa di antara surat suara itu telah tercoblos. Padahal, sesuai peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemilu 2024, Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN harus mengirimkan surat suara kepada pemilih yang mencoblos via pos pada 2-11 Januari 2024. Surat suara itu harus dikirimkan kembali ke KPU paling lambat 15 Februari. Peristiwa itu pun diviralkan di media sosial oleh salah seorang WNI di Taiwan yang menerima surat suara pemilu tersebut. Setelah viral, Ketua KPU Hashim Asyari mengakui hal itu sebagai sebuah kelalaian dan menganggap surat suara itu tidak sah. Kejadian di Taiwan itu hanyalah salah satu indikasi adanya dugaan kecurangan pada pemilu tahun ini. Sejumlah pihak menduga kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM akan mewarnai pelaksanaan pemilu presiden kali ini. Dugaan itu sangat beralasan. Selain surat suara yang sudah tercoblos di Taiwan, pengerahan aparat sipil negara untuk berpihak pada salah satu pasangan calon juga dilakukan terang-terangan. Belum lagi berbagai tekanan terhadap sejumlah kepala desa yang tidak mau mendukung salah satu pasangan kandidat. Begitu juga dengan politisasi bantuan sosial alias bansos yang sulit untuk dikatakan tidak terkait dengan hajatan politik 5 tahunan itu. Praktik-praktik kotor itu tentu menggugah akal sehat. Legitimasi pemilu benar-benar dipertaruhkan. Semangat informasi, terutama upaya untuk menegakkan demokrasi yang dengan susah payah diperjuangkan, kini kembali coba dirobohkan secara sadar demi memenangkan sebuah kontestasi bernama pemilu. Asas kejujuran dan keadilan yang menjadi spirit pelaksanaan pesta demokrasi tersebut coba diterabas demi syahwat kekuasaan. Moralitas dan etika dalam berpolitik ditaruh di posisi paling belakang. Sungguh ironis, sebab hal semacam ini hanya mungkin bisa dilakukan oleh pemerintahan otoritarian yang tidak menghormati hak-hak rakyatnya. Ini negara demokrasi. Oleh karena itu, praktik semacam ini harus dilawan. Mereka yang masih memiliki nurani dan akal sehat, jangan takut untuk mengawasi dan melaporkan segala bentuk kecurangan terkait pelaksanaan pemilu. Kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, kita tentu menaruh harap agar dapat menjadi benteng keadilan. Kedua lembaga itu bukan perpanjangan tangan partai maupun pemerintah dengan berbagai kepentingannya. Ia lembaga penyelenggara dan pengawas yang mengartikulasikan asas persamaan dan mengakomodasi kepentingan pemilih. Jujur harus diakui, lembaga ini memang mengemban tugas berat, namun sekaligus mulia sebagai cermin kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Sebagai anak kandung reformasi, KPU dan Bawaslu harus lebih baik daripada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU yang selama beberapa dekade cuma jadi alat legitimasi, memuluskan langkah tirani penguasa. Ini tentu ujian berat bagi KPU dan Bawaslu, dan mereka tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri. Oleh karena itu, penting juga kiranya ada inisiatif dari publik untuk mengawal pemilu dari potensi kecurangan dan masalah netralitas aparat. Dengan begitu, ada semacam alat kontrol untuk menghindari dan mencegah pemilu yang buruk. Para intelektual atau siapapun yang mencintai demokrasi harus ikut mengawal pemilu ini agar berlangsung jujur dan adil. Ini bukan perkara semata siapa menang atau siapa kalah. Ini persoalan menyelamatkan demokrasi dari tirani kekuasaan.
Lagi pula, apa gunanya menang pemilu tapi dilakukan dengan cara-cara curang? Huh? Intinya, demokrasi biar bagaimanapun harus diselamatkan dari mereka yang hanya haus dan berburu kekuasaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Ilman, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan analis politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. Pak Umam, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Pagi, ya. Mas Leonard. Pagi, Mas Ilman. Selamat pagi. Pak Umam, kita melihat ada beberapa kasus ya. Ada di Taiwan, ada di Garut, ada di Jawa Tengah, tadi di headline jam 7 saya bacakan beritanya, yang kita duga adalah bentuk-bentuk ketidakjujuran, kecurangan, bentuk-bentuk ketidaknetralan dari sekian kelompok dalam pemilu ini. Pertanyaan pertama saya adalah, apakah rakyat itu benar-benar masih bisa berharap, Pak Umam, kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, bahwa mereka benar-benar akan bisa menjalankan tugasnya untuk memastikan pemilu ini jujur? Bagaimana, Pak Umam? Ya, sebagai sebuah harapan dan ekspektasi tentu harus kita jaga bersama-sama. Karena bagaimanapun juga, legitimasi pemilu itu sangat penting dan akan menentukan seberapa kredibel, seberapa lancar proses konsolidasi pemerintahan bagi siapapun nanti yang akan terpilih di pemilu 2024 nanti. Yeah. Nah, oleh karena itu dari sisi kepemiluan, maka harus dijaga betul aspek-aspek yang kemudian menjadi unsur utama pemilu. Baik dalam konteks regulasi, kemudian proses pemilihannya itu sendiri, lalu independensi dan juga netralitas lembaga penyelenggara pemilu, termasuk juga bagaimana kualitas dari peserta pemilih dalam konteks ini adalah masyarakat itu sendiri. Nah, di level ini memang dalam konteks kompetisi yang ketat, kita sangat membutuhkan penyelenggara pemilu yang betul-betul profesional, netral, dan juga independen. Nah, kalau misal apa yang terjadi di Taiwan, kemudian di beberapa tempat yang lain, juga terkait dengan konteks tendensi atau adanya kecenderungan tidak netralnya lembaga negara, tentu hal itu harus menjadi sebuah catatan penting. Karena bagaimanapun juga, hal ini tentu dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Baik. Kalau misal kekuasaan menunjukkan keberpihakan yang sangat vulgar kepada salah satu capres-cawapres tertentu, maka lembaga-lembaga negara termasuk TNI, Polri, BIN, berpotensi kemudian masuk dalam sebuah atmosfer politik yang memiliki tendensi keberpihakan yang semakin vulgar kepada salah satu capres tertentu. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian terjadi pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, masif, dan juga sistematis. Di berbagai daerah. Karena itu pertaruhannya sangat luar biasa. Pak Umam, kita bisa tidak sebagai rakyat, sebagai warga negara yang akan ditentukan nasibnya, memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, karena nyata-nyata bahwa salah satu paslon yang ikut Pilpres 2024 ini memang sangat dekat dengan petahana. Bagaimana caranya kita memastikan seluruh kekuasaan itu tidak disalahgunakan, Pak Umam? Iya, secara umum memang kita hanya bisa berharap ya dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Iya. Karena bagaimanapun juga proses pengawasan tentu tidak bisa diserahkan serta-merta kepada Bawaslu. Karena Bawaslu secara desain kelembagaan juga tidak terbatas. Diberikan ruang untuk kekuasaan secara politik yang cukup kuat. Bagaimana Bawaslu bisa memperingatkan aktor-aktor politik yang sedang berkontestasi sementara
secara kekuasaan politik mereka jauh di bawah mereka yang diawasi. Nah, oleh karena itu situasi ini harus menjadi wake up call bagi kita semua, bagi kalangan masyarakat sipil, bagi para aktivis, masyarakat secara umum, untuk aware, untuk paham, sadar betul apa yang terjadi pergerakan di sekitar kita. Jika kemudian ada pelanggaran, kita harus bersuara. Okay. Jika ada sesuatu yang tidak tepat, kita harus suarakan. Kita harus bergerak ya untuk melawan ketidakadilan. Baik, terima kasih. Analis politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Umam. Bang Ilman, pertanyaan besarnya adalah apakah kita bisa berharap kepada penyelenggara pemilu bahwa mereka benar-benar melaksanakan tugasnya? Karena dalam Pilpres kali ini nyata-nyata itu ada paslon yang memang sangat dekat dengan petahana. Ya, harapan sih tinggal harapan ya. Harapan tinggal harapan. Harapan. Karena memang dari awal sebetulnya kan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu kan sudah didesain kan. Iya. Supaya dia netral. Harusnya. Harusnya. Dia harus netral. Itulah membedakan dia dengan lembaga pemilihan umum dulu. Dulu kan LPU namanya kan. Oh, oke. Okay. Nah, dulu sangat dekat dengan kekuasaan kan. Didesainlah setelah reformasi ada KPU dan Bawaslu. Yeah. Kedua lembaga ini sama-sama penyelenggaraan pemilu, ini diharapkan independen. Sehingga kesalahan apapun yang dilakukan oleh paslon, siapapun, partai politik pun, termasuk penyelenggara negara, dia akan tindak. Oh. Itu kan harapannya. Idealnya. Idealnya. Yeah. Nah, harapan itu tetap akan kita gelorakan. Yeah. Tetapi menurut saya itu tinggal harapan. Kalau saya lihat perjalanannya, harapan itu makin jauh, makin sulit kita harapkan dapat, bisa dapatkan. Oh. Nah, oleh karena itu menurut saya tinggal kita sekarang harapan satu-satunya adalah kepada rakyat yang punya hak pilih. Oke. Okay. Seberapa keras tekanan, seberapa keras juga godaan. Yeah. Keras juga misalnya kecurangan, yeah, udahlah biarkan itu terjadi, apa boleh buat, kita kan nggak mampu lagi menangani itu, kita memang tidak mau itu terjadi, tapi kalau itu tetap terjadi, mau bilang apa? Tetapi rakyat kita minta hanya beberapa detik saja, ketika dia menggunakan hak pilihnya di bilik suara, dia di situ tidak lagi di bawah tekanan. Oh. Benar-benar steril di dalam bilik suara. Dia tidak ada tekanan. Yang tahu hanya dia dengan Tuhan. Yang lain tidak ada yang tahu. Maka coploslah paslon yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat untuk melakukan perbaikan. Untuk melawan tirani. Tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ini kan itu, Leo. Jadi makanya saya bilang satu-satunya harapan kita... hanya kepada rakyat yang punya hak pilih. Hanya beberapa detik saja nanti dibeli suara. Gunakan hak pilihnya. Gak usah diperdulikan tekanan. Ancaman. Apa yang dia sudah dapat. Mungkin juga ya. Mungkin juga. Apa yang dapat melalui bansos ini. Udah happy aja. Kalau disuruh apa. Ya kita akan pilih kau. Tetapi di bilik suara. Dia steril. Tetap steril. Ingat. Kalau dia salah milih. Akan berantakan. 5 tahun minimal. 5 tahun. Akan susah. Salah lamanya. Iya. Maka itu jangan sampai negara ini dihancurkan oleh orang-orang yang memang berbuat kecurangan. Kita tidak menghendaki pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang koruptor. Begitu, Leo. Bang, pertanyaannya begini. Ketika kemudian masyarakat juga mengawasi ya. Seperti kejadian di Taiwan itu kan, kita tidak akan tahu kalau tidak ada seorang WNI yang kemudian memvideokan atau memfotokan lalu memviralkan. Jadi artinya bahwa kekuatan jempol kita itu bisa juga untuk menyemprit pelanggaran-pelanggaran yang ada kalau kita berani, Bang. Masalahnya adalah kita berani tidak, Bang? Mungkin punya keberanian seperti yang di Taiwan ya. Rakyat juga punya keberanian. Tapi kita lihat kan. Ya, apa jawabannya KPU? Sederhana kan? Salah administrasi. Dinyatakan surat-suaranya batal. Ya, kehilapan. Ya, udah. Batalkan saja. Ya. Semudah itu dia, Leo. Ada jawaban terus ya? Ada jawaban. Selalu ada alasan. Jadi,
yang diharapkan oleh masyarakat, kenapa itu terjadi? Siapa aktor intelektualnya? Usut, tindak, itu kan yang ditunggu masyarakat. Tapi kan ternyata KPU jawabnya begitu. Simpel saja. Bagaimana lagi kita bisa mengharapkan dari penyelenggara pemilu yang seperti ini? Bang, ada yang berpikir akhirnya begini, malah cenderung destruktif. Ketika dia melihat bahwa ada upaya-upaya tertentu membuat ketidaknetralan, membuat kecurangan, akhirnya sebagian teman ini berpikir, ah ya sudahlah, saya tidak usah datanglah ke pemilu ini. Toh mereka sudah mulai merencanakan sesuatu yang tidak benar dari awal. Mereka mau jadi golput, Bang. Itu yang membahayakan sama sekali. Jangan golput. Tadi saya katakan, katakanlah sekarang dia digoda, diberikan sesuatu, betul, udah terima aja, ditekan, kau harus pilih ini, siap gitu aja. Jawab Tetapi kau harus jawab itu nanti di bilik suara. Oke. Di situ kau merdeka, independen. Hanya kau dan Tuhan yang tahu apa yang kau coblos. Oke. Kita harus jeda dahulu, Bang Hilman dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Hilman, juga untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Pak Glota. Pak Glota, selamat pagi. Ya. Pagi. Ibu Glota, pagi, mohon maaf. Ibu Glota, selamat pagi. Pagi. Iya, di Makassar, Sulawesi Selatan ya, Bu. Silakan, Bu. Bagaimana ini, Bu, soal legitimasi pemilu kalau ternyata benar bahwa memang ada kecurangan yang disebut-sebut orang terstruktur, sistematis, dan masif ini. Bagaimana menurut Anda? Silakan Bu Glota. Waduh, sangat tidak menyenangkan dan membuat hati terluka. Kenapa Bu? Halo? Iya. Halo, Pak. Iya, silakan Bu. Lanjut, Bu. Iya. Kebetulan kemarin saya sempat telepon keluarga di Papua, tanya bagaimana situasi di sana. Mereka bilang, wah kalau di sini kita nggak pernah pegang namanya kartu pemilu. Jadi kita itu cuma kumpul KTP, mereka yang coplos satu orang. Oke. Terus? Ya, Bu. Terus kalau di sana ada orang yang baru minta kartu untuk coplos, katanya mereka bilang sudah habis. Jadi mereka tidak ngapa-ngapain gitu loh. Terus saya bilang kalau di TPS kan kita bisa pilih tanpa dilihat. Katanya enggak bisa, enggak pernah kita injak namanya TPS. Itu gitu. Di Papua ya, Bu? Iya, Papua. Waduh, bisa begitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Bu Glota, kira-kira pemilu kalau seperti itu ya otomatis satu orang yang pemilu, diuntungkan, Pak. Pemilu Februari ini kira-kira masih punya legitimasi atau sulit menurut Bu Glota? Kalau saya tidak sama sekali. Kalau menang karena seperti ini ya otomatis tidak ada legitimasinya. Oke, baik.
Terima kasih Ibu Glota di Makassar, Sulawesi Selatan untuk pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Di belakang Ibu Glota ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Rul, selamat pagi. Bung Eman Saragi, salam. Selamat pagi, Pak John. Selalu, ya. Ya, bagaimana? Silakan, Pak, pendapat Anda. Ya, pertaruhan legitimasi pemilu. Jadi ini kata-kata legitimasi ini agak sulit mungkin kita dapat 2024 nih, Bung Leo. Agak sulit. Ya. Kenapa, Pak? Tapi apapun ceritanya, kita harus tepatkan satu kalimat ya, yang tegas. Namanya lawan. Oke. Okay. Ya. Harus kita lawan. Jadi begini. Lawan. Ya. Hmm. Ya. Jadi semuanya sekarang ini kan terbuka semua. Toh yang kayak di Taiwan. Ya. Dikirim belum waktunya, tapi udah dicoblos. Nah, kan terbuka. Begitu juga di Malaysia, ya, pemilih kita luar negeri, ya, tidak terdaftar di DPT dengan jumlahnya nggak tanggung banyak. Itu kan terbuka juga jadinya. Oke. Itu juga yang agak anehnya yang kejadian di Garut, di Jateng. Iya. Coba yang ASN ini, Satpol PP, ya, pegawai negeri ini menampakkan ke masyarakat bahwa mereka ini bodoh. Bahwa mereka ini bukan sosok seorang ASN yang baik. Karena ASN, TNI, Polri, itu sudah baku boleh standarnya. Tidak perlu lagi itu diapa-apakan. Itu memang beneran bodoh atau memang karena merasa bahwa mereka pasti aman meskipun melakukan sesuatu yang salah? Menurut Anda yang mana? Tapi saya begini, Bung Leo, saya masih ada keyakinan saya, ya. Mereka ini di depan aja nampakkan kalau kan dia terancam juga, contoh kayak kepala desa ASN lah ini di depan aja. Tapi di dalam kotak suara mereka akan memakaikan hati nuraninya. Itu yang saya harapkan. Okay. Ada bisikan di situ. Gitu ya, kalau tidak kita akan jauh hancurnya kita, lebih hancur lagi kita daripada 1998. Lawan dan di bilik suara pilihlah sesuai hati nurani. Terima kasih Pak John Veto. Di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak John ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Ilman. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, memang belakangan ini mulai ada terlihat praktek-praktek kotor terjadi. Seperti Bansos dikatakan sebagai andil Jokowi. Apalagi mengatakan tuh Mendak mengatakan kita harus ngucapin terima kasih kepada Jokowi dengan memilih Gibran. Ini terang-terangan membodoh-bodohi rakyat. Ini harusnya sudah masuk pelanggaran. Gimana tuh Bawaslu? Apalagi ada lagi kasus simulasi yang hanya terdiri dua pasang gambar calon. Jawabannya enteng sekali, Bung Leo. Itu cuma dikatakan, oh itu human error. Aduh, sesederhana itu. Suara di Taipei, katanya, oh itu ada kelalaian. Yang begini-begini jawaban anak kecil ya, lantas surat-surat tersebut dikemanakan? Di Bekasi, pejabat wali kota dan beberapa camat melakukan dukungan kepada calon nomor 2 dengan memakai kaos nomor 2. Di Garut ada PP, Satpol PP. Cuman hasil keputusan akhirnya cuma dikatakan demosi 3 bulan tanpa gaji. Ya ini enak kali, saya juga kalau Satpol PP mau di demosi 3 bulan tanpa gaji karena saya dapatnya 10 kali gaji dibayar dengan debu seperti itu gitu loh. Kita bisa apa? Jangan sampai rakyat menduga ini ada kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Saya sarankan nih kepada masyarakat, sudahlah jaga harga dirimu. Jangan gara-gara bansos Anda menggadaikan harga diri Anda untuk memilih pasangan tertentu. Ingat harga bansos tidak seberapa. Anda jangan menghancurkan negara ini. Lihat rekam jejaknya, lihat kualitasnya, lihat visi-misinya, masuk akal apa tidak. Jangan sampai ke depan negara dipimpin oleh orang-orang tidak berintegritas, abal-abal. Terakhir, Bung Leo, mohon wasit jangan jadi pemain. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Pak Ono bilang mohon wasit jangan jadi pemain. Ini tiga penelpon mirip-mirip semua nih, Bang. Tapi yang mengejutkan tadi ya, mungkin juga orang sudah ada yang tahu sih. Kalau benar yang dikatakan Bu Glota di Makassar, bahwa di Papua itu ada semacam apa ya, pengarahan begitu. Ini berarti jangan-jangan memang sudah dirancang untuk pemilu ini tidak jujur. Bagaimana, Bang? Di Papua itu ada noken ya. Sistem noken, Itu saya nggak tahu apakah yang dimaksud itu noken atau enggak. Harus dicari tahu lagi ya. Cari tahu. Kadang kalau bukan noken ya memang ini melanggar kan. Pengarahan ya. Pengarahan itu kan nggak boleh. Iya. Nah, kembali pada soal topik ini ya, yang disampaikan oleh
para pemirsa ini. Memang sesungguhnya Bung Leo ya, kalau kita bicara tentang Taipei, bicara tentang Satpol PP Garut, bicara tentang ASN di Bekasi dan lain-lain, mestinya fakta-fakta ini sudah harus membuat penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, dan penyelenggara negara, ya presiden, mestinya malu. Kenapa malu? Karena ternyata apa yang dititahkan oleh presiden, apa yang selalu digembor-gemborkan oleh KPU dan Bawaslu, ternyata tidak dihiraukan. Beda ya? Beda. Artinya mereka menganggap terserah presiden bilang netral, terserah KPU Bawaslu bilang netral. Emang gue pikirin kan? Itu kurang lebih. Kurang lebih. Itu yang tersirat ya? Itu yang tersirat. Kejadian di Taipei, kejadian di Garut, kejadian di Bekasi, dan yang lain. Yang belum kita tahu. Belum kita tahu. Katakanlah misalnya kasus di Boyolali misalnya. Itu juga sama. Ada juga. Ada juga. Saya nggak tahu kok presiden nyaman aja gitu. Kok KPU dan Bawaslu kok nyaman aja. Bahkan kita lihat juga pejabat bupatinya. Nyaman. Gubernurnya juga nyaman. Nggak, maksud saya ada pelanggaran kasat mata, bahkan mau diviralkan, biasa-biasa aja loh. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana nanti jalannya pemilu ini. Jadi jangan salahkan kalau publik meragukan bahwa pemilu ini nanti akan betul-betul jurdil. Karena rakyat tidak bodoh ya Bang. Oh, rakyat nggak bodoh. Itu harus diingat betul. Rakyat nggak bodoh loh hari ini. Hari gini. Kau bayangkan rakyat bodoh, nggak mungkin. Sama dengan misalnya bansos misalnya. Ada beberapa kan, ini bantuan dari siapa? Dia nggak sebut siapa, tapi rakyat sebutkan. Bantuan apa? Ini juga pembodohan. Sebetulnya kan presiden harus jelas menyatakan semua yang berwujud bansos ini. Bukan atas nama presiden pribadi, Jokowi pribadi. Ini adalah atas nama rakyat. Dan ini diambil dari APBN. Jadi ini uang rakyat dikembalikan ke rakyat. Hanya disalurkan lewat. Hanya disalurkan. Nah, itu sebetulnya terkait. Menurut saya yang menyalurkan bansos-bansos ini. Mestinya jangan ada kedekatan dengan kekuasaan. Katakanlah, kasih aja misalnya mensos. Nah, biasa saja yang menyampaikan. Tapi kalau ini, coba kan, ini bantuan ini dari siapa? Katanya dari Leo, katanya kan nggak mungkin Leo dia bilang, nggak mungkin Elman. Dari ini, tepuk tangan, gitu kan. Nah, ini yang menteri yang ngomong ini pun sebetulnya kan, maksudnya dia nggak tahu. Tahu lah bang. Sama dengan ketika misalnya presiden misalnya makan malam dengan Pak Prabowo misalnya makan pagi bersama apa Pak Erlangga, makan siang dengan Zulkifli misalkan, nggak ada yang salah. Tetapi kalau itu misalnya dilakukan setelah pemilu, atau itu dilakukan di tempat yang misalkan di apa misalnya di istana, di kantor ya, di kantor, ini kan orang kan pikir-pikir, kan ini berdua kan, yang tahu kan hanya mereka berdua dan Tuhan kan. Isi pembicaraan. Isi pembicaraan kan. Sekarang misalnya presiden berkata, ya apa, kan boleh makan malam, makan pagi. Ya begini Pak Presiden, rakyat juga tidak bodoh. Jangan salahkan rakyat punya pendapat mengenai itu. Pemikiran sendiri. Punya pemikiran sendiri. Saya nggak tahu apa sekarang pendapat rakyat mengenai makna dari pertemuan itu. Tetapi kan macam-macam kalau kita baca di media sosial kan. Komen-komennya kan kurang enak karena. Jadi itu yang saya katakan, memang seorang negarawan harus mampu menempatkan diri pada saat kapanpun. Jadi sekarang kan tahun-tahun politik. Memang apapun yang dilakukan oleh seorang presiden pasti akan disorot. Makanya harus pandai-pandai gitu. Kita harus jeda dahulu. Lagi Bang Eman dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Iman, kekuasaan itu sebetulnya harusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kalau kita melihat beberapa peristiwa yang terjadi belakangan, akhirnya saya melihat bahwa jangan-jangan kekuasaan itu menjadi tujuan, Bang. Tidak, rakyat itu tidak dipikirkan sama sekali. Bagaimana, Bang? Ya, itu yang dimaknai sebagai besar masyarakat dari berbagai kejadian-kejadian ini. Iya. Yeah. Misalnya soal Taipei, Garut, Bekasi dan lain kan. Orang yeah. akhirnya menyimpulkan, oh ternyata tujuan mereka untuk berkuasa. Yang penting menang. Menang. Apapun caranya. Apapun caranya. Padahal sebetulnya kita diajarkan menang itu bukan sekedar menang. Yeah. Tapi menang yang beradab. Betul. Menang yang bermoral. Menang secara demokratis. Yeah. Itulah sebetulnya harapan masyarakat dari Revolusi 45 yeah. sampai sekarang sudah 79 tahun ya yeah. Indonesia merdeka. Yeah. Masa kita masih seperti barbar gitu ya. Iya. Masa untuk sebuah kemenangan apapun caranya. Yeah. Bukan begitu. Itu primitif sekali tuh. Akhirnya membuat kita jadi maaf tidak terlalu berbeda dengan binatang, Bang. Binatang ya. Primitif. Iya. Yeah. Jadi hanya untuk tujuan kemenangan. Maka sekarang satu putaran. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Makanya saya selalu bilang, rakyat jangan percaya satu putaran. Mau satu putaran, mau dua putaran, mau tiga putaran, yeah. itu bukan urusan. Tapi rakyat tetap pilihlah sesuai dengan yang dikehendaki. Yeah. Pilihlah yang bukan karena apa? Karena iming-iming. Iming-iming atau ancaman? Atau ancaman. Atau yang lain. Atau yang lain. Jadi itu yang mestinya harus diedukasi oleh para pemimpin. Iya. Yeah. Mengedukasi rakyat, kita pemilihan ini bukan hanya soal menang loh, yeah. tapi menang yang beradab, menang yang beretika, bermoral, yeah. menang yang memang betul-betul berdemokrasi. Itu yang mestinya dari waktu ke waktu. Yeah. Sebetulnya yeah. harapan kita di pemilu 2024 ini, kita tidak lagi melihat seperti apa yang terjadi di Taipei. Yeah. Kita tidak melihat lagi seperti apa yang terjadi di Garut yeah. dan Bekasi dan lain-lain. Kita melihat sebetulnya bagaimana rakyat itu betul-betul riang gembira yeah. dan perdebatan itu juga perdebatan yeah. yang betul-betul santun. Adu gagasan untuk menyejahterakan rakyat. Tapi jangan seperti mutung yeah. terus emosi. Yeah. Makanya saya bilang dari perdebatan itu rakyat mestinya sudah tahu siapa yang pantas jadi pemimpin. Karena pemimpin negara ini harus orang yang stabil ya Bang. Harus stabil. Tidak boleh mudah terganggu. Tidak mudah terganggu, tidak mudah emosional. Iya. Dan menghargai iya. pendapat orang. Betul. Menghargai sikap orang. Iya. Apapun sikapnya, apapun pendapatnya, apapun pertanyaannya. Iya. Itu jangan dianggap pertanyaan orang. Iya. Pertanyaan rakyat itu. Iya. Misalnya yang dikatakan, yang ditanya oleh paslon-paslon itu, itu bukan pertanyaan pribadi dia. Betul. Pertanyaan rakyat. Rakyat ingin tahu tentang itu. Iya. Jadi saya cuma mengatakan loh, dari perdebatan debat pilpres ini, sebetulnya rakyat sudah tahu siapa yang pantas untuk memimpin Indonesia pada pemilu 2024 ini. Yeah. Mudah kok. Yeah. Ya boleh orang yang gembira, joget-joget. Kan kelihatan di perdebatan itu. Yeah. Mana jogetnya? Yeah. Aslinya kelihatan. Aslinya kelihatan. Mm. Nah, apakah kita akan memilih orang yang seperti itu? Yeah. Menurut saya, ya rakyat pasti tidak akan. Mm. Jadi, sekali lagi, satu-satunya harapan kita, Leo, yeah. tinggal hak rakyat dieksekusi di bilik suara. Yeah. Mau kecurangan apapun, mau ancaman apapun, yeah. mau iming-iming apapun, ingat, semua itu nggak boleh diperdulikan. Yeah. Ingat, hak rakyat ada di bilik suara. Yeah. Coblos sesuai dengan keinginanmu. Baik, kita harap itu yang akan terjadi dan bangsa kita akan terus selamat sampai ke depannya. Bang Iman Saragi, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, ini bukan perkara semata siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ini adalah persoalan menyelamatkan demokrasi dari tirani kekuasaan. Lagi pula, apa gunanya menang pemilu tapi dilakukan dengan cara-cara yang curang. Intinya demokrasi biar bagaimanapun harus diselamatkan
dari mereka yang hanya haus dan berburu kekuasaan. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda, takutlah akan Tuhan. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.